Abang. Dan. Bang. Bang, bukain dong. Apa sih? Ada yang mau ngomongin. Lo ngapain gangguan belajar aja? Bang, tolongin gue dong. Soalnya gue bingung banget nih. Bida masuk. Bang, kok lo belum tidur? Udah deh, gak usah basa-basi. Cepetan, lo mau ngomong apaan? Sebenernya gini. Tadi kan gue pulang nih, udah jam 2. Gue lagi ada masalah sama papa nih. Kayaknya besok gue kena marah deh. Masalah? Lo hamil? Ya enggak lah, ya kali gue hamil. Gini loh bang ceritanya, jadi udah seminggu ini gue pulang malam terus, setiap jam 2 malam gitu. Jadi mau papanya marah lah. Ya emang lo ngapain sih pulang jam 2? Ya soalnya gue ada kegiatan gitu kan sama teman-teman gue. Biasa lah main biliar, mas lo gak tahu. Alah itu sih bukan urusan gue, ah udah sama keluar, mau belajar. Ya bang, bantuin lah ya. Gue beliin bensin seminggu deh. Enggak, sebulan. Dua minggu gimana? Enggak, tiga minggu. Dua minggu, gue gak ada uang jajan lagi. Ya udah sekarang lo keluar sekarang mendingan, gue mau belajar lagi udah, ganggu waktu gue. Ya udah deh bang, tiga minggu gimana? Oke, fine. Unek, sudah seminggu ini kamu pulang malam, jam 2, gak ada kabar. Kamu ucapan sekali sih, Nek. Iya kan, Pak? Iya, Nek. Kamu ngapain aja selama ini, Nek? Main biliar. Main biliar? Iya. Pokoknya, Mama sama Papa benar-benar kecewa sama kamu kali ini. Mulai besok, kamu harus pulang sebelum maghrib. Iya kan, Pak? Iya, Nek. Kalau sampai kamu melanggar, BMW kamu Mama sita. Udahlah, Ma. Masih muda. Una tuh punya bakat di biliar, jadi dia main bukan tanpa alasan. Apalagi sekarang dia mau ada turnamen kan, jadi ya nggak apa-apa dong latihan kan emang supaya hasilnya maksimal ya Nek ya. Iya kak, jangan jam segitu dong Ma, soalnya pulang latihan biliar emang jam 2. Jam 2? Unek, kamu tuh perempuan, berkerudung, berkacamata. Maafin Ma, lanjutin Ma. Apa kata tetangga kalau kamu baru pulang jam 2 malam? Ma, sekarang tuh zamannya udah berubah. Une tuh udah dewasa. Dan Une pun pulang dari tempat biliar, dia gak sendiri kok. Meskipun dia cewek, tapi ada teman-temannya yang nganterin dia sampai rumah. Jadi, ya Une tetap aman gitu. Jadi kita gak perlu khawatir. Ya gak sih, Nek? Iya, tuh kan? Jadi gak apa-apa lah, Ma. Demi kebaikan kita juga. Toh kalau misalnya Une menang di kejuaraan biliar, kan Korea kita bisa bangga. Ma, mereka ada benernya juga sih, Ma. Gimana kalau kita cari solusinya bareng-bareng? Tapi Pak, jam 2 itu kemalaman. Mama gak mau tetangga kita mikir yang aneh-aneh. Ya udah mah, kalau gitu gimana kalau misalnya Une boleh pulang paling tidak jam 12 malam? Aduh Nak, jam 2 itu masih kemalaman. Papa khawatir sama kamu. Gimana kalau jam 8 malam aja? Nanti sekali Papa jemput setelah Papa pulang kerja. Ma, Pa, gak bisa. Menurut aku sih lebih bagus jam 12 malam. Karena jam 8 itu tempat biliar baru buka. Dan Une ini baru selesai dari kegiatan kuliahnya jam 6 sore. Perjalanan dari tempat kuliah menuju tempat biliar itu sekitar 2 jam. Jadi kalau misalnya Une harus pulang jam 8 malam, Une gak sempat latihan. Jadi ya jam 12 lah waktu yang paling tepat untuk Une selesai paling tidak. At least itu tidak
berganti hari kan, masih di hari yang sama. Ya enggak sih, Ma, Pa? Ya udah, kalau emang kayak gitu, berarti kamu harus pulang jam 9. Cukup kan latihannya 1 jam? Ya, jangan gitu dong, Ma. Jam 9.10 ya. Ya. Ya udah, keputusan terakhir dari Mama dan Papa, kita setuju kalau kamu boleh nyampe rumah jam 9.30 malam. Tapi, mulai sekarang kamu harus jaga nilai-nilai kamu. Dan semester ini, IP kamu harus di atas 3.5. Nah, Donet, gimana? Yaudah deh, Ma. Jam 9.30.